Salam Sang Proklamator, like, share, dan subscribe. Jangan lupa buat like, share, subscribe, dan komen di channel Sang Proklamator. Mantap. Jangan lupa like, comment, and subscribe Sang Proklamator. Mantap. Mantap, mantap, mantap. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Sang Proklamator. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada kawan-kawan semuanya. Semangat terus di channel Sang Proklamator, karena kita akan mengupdate situasi dan kondisi dan harga di lokasi pasar itu, bawang merah terus itu. Salam sukses buat semuanya dan selamat menyaksikan. Mantap. Siap, Sang Proklamator. Sang Proklamator memang mantap, ikuti terus setiap hari biar bisa mendengarkan info-info tentang bawang merah. Selamat untuk Sang Proklamator. Sip. Nomor 2. Ya, nomor 2. Dua. Jangan lupa. Nomor 2. Nomor 2. Pranowo. Prakoro. Aman, Pak. Aman. Ini Anis. Ini Anis. Ini Ganjar. 2. Dua. Pasar Bawang 2. Data kata. Bawang merah. Acur. Acur. Ya turun sekarang harga bawang. Harga bawang turun. Iya. Aduh, anjlok. Musim hujan ya, anjlok. Amblok. Amblok. Iya. Anjlok. Aduh. Kasih ya rambutan nih, Pak. Iya, ini 14 ini. Mak, aboh. 14. Ini 20, 21. Kemarin ya. Coba sak timbangannya kali. Sekarang hujan. Aduh. Rugi besar ya. Iya, jadi bawang kotor. Orang ngeburun TV ya gini pun kita marah. Kasihan petani, Pak, yuk. Iya. Ini kecuali turun lagi, bahaya petani tambah baik. Banyak yang bangkrut. Tanam padi, ya? Tanam padi, ya, petang kita lima. Sip. Di bangka ono cele bi ra ono ya. Hah? Bun. Aduh. Dari mudun. Saya ngomong ini. Rp11.000. Aduh. Mumet. Mahal, Pak. Mahal, Pak. Pucat. Lah saya omongan bobong lah. Jawa omongan sudah. Bawangnya merah. Jawa merah. Moncrot. Aduh. Jauh dari Temor. Jember. Jember, Bos. Ini juragan Jember, kawan-kawan. Nah, itu yang ngomong. Juragan muda sukses. Sip, tambah lancar, Mas. Jember. Itu Bapak lunggu-lunggu santai-santai. Ya, aku santai-santai. Yang pakai kaos putih? Ya. Ajur, kawang ajur. Ah. Wong tani iki bati. Bojone melo, wong tani iki sing asli. Sing teko. Bojone melo. Sip. Sang Proklamator, Mas. YouTube Proklamator. Ya. Ditonton nanti. Terima kasih. Tak tonton hari ini. Ah, guys, ada lagi. Jap. Media. Laris manis. Murah meriah tapi. Ini bos ya. Ini bos ya. Dalam satu persahabatan bersama Sang Proklamator. Sang Proklamator. Up. Panas. Mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Sang Proklamator. Kita ucapkan banyak terima kasih kepada kawan-kawan dan sahabat tani semuanya tanpa terkecuali.
Semoga di hari ini tambah sehat dan tambah lancar rezekinya. Oke kawan-kawan dan sahabat tani dimanapun saja berada, ikuti terus video kami mulai dari awal sampai akhir agar tidak gagal paham. Dan kita di channel Sang Proklamator akan berusaha semaksimal mungkin untuk selalu menginformasikan update harga si bawang merah yang informasi berpusat di lokasi Pasar Induk Bawang Merah Probolinggo yang bertempat di Jalan Raya Sinto, Kecamatan Deringu, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Oke kawan-kawan, kita ramaikan saja di kolom komentar bagaimana situasi dan kondisi di daerah kawan-kawan dan saudara-saudara dan sahabat-sahabat semuanya di sana. Kita ramaikan agar kita semua bisa saling mengetahui perkembangan tentang harga si bawang merah, agar petani bisa saling mengetahui dan kita juga bisa saling menambah sahabat dan saudara, bolo-bolo dan semuanya, karena kita senasib seperjuangan berada di posisi dan profesi petani si bawang merah. Dan untuk di lokasi Pasar Induk Bawang Merah Probolinggo, seperti apa yang kita sudah tonton bareng-bareng di awal tadi, karena ini sudah mulai mendekati pilpres kawan-kawan, ya, pilihan presiden. Di lokasi Pasar Induk Bawang Merah Probolinggo banyak jadi pemilih-pemilih. Di sana kita berdoa semoga siapapun nanti yang menjadi presiden selalu bisa memikirkan rakyat kecil, khususnya bagi para petani si bawang merah, karena mereka banyak mengeluh tentang adanya pupuk yang sudah mulai pada sangat sulit kawan-kawan, ya. Oke kawan-kawan dan sahabat tani dimanapun saja berada, untuk di hari ini periode 29 Januari 2024 di hari Senin, untuk yang pertama bawang merah abonan posisi masih tetap berada di angka nomor Rp7.000 per kilo, atau bisa dikatakan dengan Rp700.000 per kuintal. Dan di posisi yang kedua ada bawang merah yang berukuran kecil, saat ini posisi berada di angka nomor Rp10.000 per kilo, atau bisa dikatakan dengan Rp1.000.000 per kuintal. Dan di posisi yang ketiga ada bawang merah yang berukuran standar atau tanggung kecil, posisi sekarang Rp12.000 per kilo atau Rp1.200.000 per kuintal. Dan di posisi yang keempat ada bawang merah yang berukuran standar atau tanggung rata, posisi saat ini Rp15.000 per kilo atau bisa dikatakan dengan Rp1.500.000 per kuintal. Dan di posisi yang kelima ada bawang merah yang berukuran standar atau bisa dikatakan dengan ukuran tanggung besar, posisi saat ini berada di angka nomor Rp17.000 per kilo atau bisa dikatakan dengan Rp1.700.000 per kuintal. Dan di posisi yang keenam ada bawang merah super, posisi sekarang Rp20.000 per kilo atau Rp2.000.000 per kuintal. Dan di posisi yang terakhir seperti biasa bawang merah super jumbo masih tetap di angka Rp27.000 per kilo atau Rp2.700.000 per kuintal. Itulah info di siang hari ini periode 27 Januari 2024 di hari Senin. Semoga hari ini membawa keberkahan buat kita semuanya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, salam buat semua keluarga di sana. Kita ketemu lagi di video menarik hiburan lainnya. Tentunya masih tetap berada di channel kebanggaan kita bersama, yakni di channel Sang Proklamator. Tetap semangat buat para kawan-kawan dan saudara-saudara semuanya, sesama senasib seperjuangan para petani si bawang merah dan para semuanya di pasar. Salam sukses buat semuanya dan terima kasih.